Okey. Kita akan lihat ini bina masyarakat dahulu. Mata aktiviti-aktiviti pelambungan. Okay, ini adalah binaan yang terbesar yang saya pernah lihat. Boleh dikatakan Bukit Besi dulu adalah pelombongan yang paling termaju di Asia khususnya. Jadi anda boleh lihat seberapa luas lokasi ini. Menarik. Dulu saya pernah datang ke sini pada tahun 2011 dan sebelum 2012 saya pernah datang juga dalam tahun 2008, lebih kurang macam tu. Okey, anda boleh lihat pada bahagian atas sini. Wow. Struktur yang masih kukuh walaupun sudah berusia 100 tahun. Jadi itulah ia sebahagian crushing plant yang berada di Bukit Besi dari permukaannya sehingga kini. Untuk hari ini saya hanya pergi melawat saja dan melihat tempat di mana pemprosesan biji besi dilakukan di crushing plant. Ianya adalah tempat peleburan biji besi sebelum diangkut menggunakan gerabat kereta api. Dan yang terakhir, saya nak ucapkan terima kasih yang datang menonton ke channel Malaysia Metal Detector. Saya harap anda hari ini semuanya sihat. Jangan lupa komen, like dan share jika anda menyukai video ini. Assalamualaikum.